proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi telah terdengar di seluruh penjuru Indonesia. Sementara itu, rakyat Indonesia bagian barat, seperti di wilayah Medan, baru mendengar berita proklamasi seminggu kemudian. Permisi Tuan. Ada apa Tuan? Ini Tuan, ada surat untuk Anda. Berita bahagia ini kepada seluruh rakyat Medan. Berita apa itu Tuan? Negara Indonesia telah merdeka dari negara penjajah. Maka tolonglah sebarkan berita bahagia ini kepada seluruh rakyat Medan. Baiklah Tuan, segera saya laksanakan. Saya mohon pamit Tuan. Ada apa kalau lari-lari? Ada. Apa? Anu ada. Seminggu yang lalu, pada tanggal 17 Agustus, negara kita sudah merdeka. Ah, yang benar kau nih. Serius, dua serius malah. Tuan Hasan yang memberitahukan ini kepadaku. Berarti negara kita sudah bebas dari penjajahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, paten kalilah para pejuang negara kita. Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 9 Oktober, Sekutu dibonceng Nica mendarat di Kota Medan. Awalnya, Sekutu dan Nica disambut baik oleh Gubernur Sumatera Utara, Teuku Muhammad Hasan, untuk menjalankan misi membebaskan tawanan dari Jepang, lalu mengumpulkan mereka dan membawa pulang ke tempat asalnya. Namun, Sekutu dan Nica malah berkhianat pada rakyat Medan. Good afternoon, Mister. Good afternoon to Mister. Ada perlu apa kalian datang kemari? We are here only to carry out our duties, namely to free the captives and return them to their origin. Before carrying out our duties, we would like to ask permission from Mr. Hasan to free the captives. Thank you for cooperation. Setelah diizinkan membebaskan Jepang, Sekutu dan Nica mempunyai rencana jahat untuk menjajah dan menguasai wilayah Medan bersama tawanan Jepang. Di sanalah
aku berdiri. Kalian yang nyanyi kemari. Ada apa kau panggil-panggil awak? Itu apa yang kau pakai di dada kirimu itu? Ini adalah rencana merah putih kebanggaan awak. Berikan rencanamu itu kepadaku. Tidak. Berikan. Tidak. Berikan. Ampun. Dasar prajurit biadab, akan kubalas perbuatan kau. Tunggu perbalasanmu. Sepeninggal pasukan Nica yang berhasil merampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia tersebut, ternyata peristiwa itu mengundang kemarahan para pemuda Medan. Akibatnya, terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan Nica. Pasukan, negara kita telah diinjak-injak oleh Belanda. Ayo kita serang Belanda. Pasukan siap? Siap, komandan! Pasukan, serang! Ah, kemana mereka? Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Hey my troops, quickly put up these boards all over the city. Yes, yes sir! My troops, fire! Lari, lari, kita lari. Kita cari tempat persembunyian. Setelah memasang papan dan menyerang pasukan Medan secara sadis yang mengakibatkan banyaknya pasukan yang gugur, akhirnya para pasukan yang lainnya memutuskan untuk mengajak para pemuda Medan untuk ikut perang melawan pasukan Nica. Pemuda, kami kekurangan pasukan. Apa kalian bersedia untuk ikut kami? Baiklah, saya bersedia. Kalau bisa, ajak temanmu yang lain. Tanggal 10 Desember 1945, terjadi peperangan besar-besaran antara pihak sekutu dan Medan. My troops, fire! Allah! Thank you.
Komandan, tunggu saya. Perjuangan pendahulu kita, dan jangan biarkan penjajahan terulang kembali di negeri kita tercinta ini. Jejak-jejak pejuang, jejak-jejak para pahlawan bangsa, semerbak harum dalam deretan syair penjara. Bercerita indah akan kisah perjuangan sang pahlawan dalam membela negara, meregang nyawa di medan peperangan. Raga berlubang tertembus peluru tajam. Meski tersungkur tergeletak di tanah, kau tetap hidup dalam sanubarita. Jejak-jejak para pahlawan bangsa menapak jelas menembus zaman. Kini kau pun mampu menyaksikan di surga bangsamu bersatu padu dalam semangat. Kau rela mati demi kami. Kau rela miskin demi kami, kau rela menderita demi kami, dan kau rela hancur demi kami. Kami anak muda, kami bangsa Indonesia, berterima kasih atas jasa-jasamu para pahlawan. Karena perjuangan yang luar biasa, Indonesia bisa menikmati kami. Kunci motor rapi hilang, Bu. Dan kita gak bisa pulang, Bu. Kunci motor rapi hilang. Cepet aja, cepet deh. Teh. Woi, goblok, goblok. Woi, woi. Berlari amat. Patah. Ini tukang merusak datang-datang ini. Kira belum patah. Tengah itu terstabil deh. Enak. Bu, tikusruk, Bu, tikusruk. Tikusruk. Belanda tikusruk, woi. Woi, dadah-dadah, ge, dadah-dadah. Efek tembakannya dul, jeder gitu. Nice. Gih. Oke. Iya. Ayo ngepron bek arep-arep. Oke. Itu kayaknya.